Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya atas segala nikmat dan karunia-Nya semoga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang baru saja kita laksanakan sholat maghrib berjamaah merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Atas jasanya, atas perjuangannya, mengerahkan semua jiwa dan raganya, harta, tenaga, fikirannya untuk mendakwahkan. Agama Islam ini untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an ini kepada seluruh umat manusia dan telah sampai kepada kita maka atas jasa beliau kita menjadi orang-orang yang beriman maka hendaknya kita mengikuti mencontoh beliau menganut apa-apa yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini kita mulai membahas surat <coughs> Al-Haqqah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وآدم بالقارئة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريه صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة

Al Haqqah dari ayat 1 sampai 12. Ada 52 ayat surat Al Haqqah ini. Surat Makkiyah berarti diturunkan periode Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Makanya ayatnya bertema tentang tauhid tentang keimanan dan salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada hari kiamat. Nah, nama suratnya disebut surat Al-Haqqah. Karena ini ayat pertamanya Al-Haqqah, Malhaqqah wa ma adraka malhaqqah. Al-Haqqah diterjemahkan dalam uh, terjemahan bahasa Indonesia disebut sebagai al haqah hari kiamat. Nah, mal -ha apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, kenapa disebut al haqah? Sebelumnya uh, surat ini menurut apa namanya beberapa uh, pendapat dia urutannya urutan uh, diturunkannya nuzulnya adalah se setelah surat Al-Mulk. Hmm, setelah surat Tabarak baru kemudian surat Al-Haqqah. Al-Haqqah tadi <tuh> di terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai hari kiamat. <tuh> kenapa hari kiamat disebut al-haqqah? Haqqah artinya apa namanya? Sesuatu yang hakikat. Hakikat itu apa? Kebenaran yang benar. Kepastian. Maka hari kiamat kenapa disebut al-haqqah? Dan ada nama-nama lain dari hari kiamat banyak sekali. Al-Qari'ah Yaumul Qiyamah. Eh Yaumuddin dan banyak lagi. Di antaranya Al Haqqah. Kenapa disebut Al Haqqah? Karena dia apa namanya? Pasti terjadi. <tuh> Karena pasti terjadi. Haqqah benar akan terjadi. Kemudian penafsiran yang kedua Al-Haqqah artinya Membuktikan Kebenaran janji Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang yang beriman Akan adanya surga Dan kebenaran janji Allah subhanahu wa ta'ala Akan ancamannya kepada orang yang bermaksiat berdosa Akan adanya neraka Al-Haqqah menunjukkan bahwasanya dan tiga ayat ini tiga ayat pertama al-haqah hari kiamat mal -ha apakah hari kiamat itu wa ma adraka tahukah kamu apa hari kiamat itu menunjukkan pengulangan-pengulangan pengulangan ini betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat betapa apa namanya yang yang mengetahui yang bisa mensifatinya yang bisa menggambarkannya adalah dia hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang menentukan hari kiamat tersebut. Dan yang mengetahui akan waktunya juga hanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang terkenal malaikat Jibril ber apa namanya menghadap Nabi Muhammad SAW dalam bentuk manusia dalam majelisnya kemudian bertanya di antara pertanyaannya ahbil ni anis ah. wahai Muhammad itu termasuk nama lain dari hari kiamat as sa'ah wahai Muhammad beritahukan tentang kepadaku tentang hari kiamat as sa'ah Kenapa disebut sa'ah? Karena dia datangnya tiba-tiba. Wahai Muhammad beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Ahbirni anis sa'ah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda menjawab. Mal anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya sama yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena ini pengetahuan tentang kapannya Siapa apa namanya uh, yang mengetahui tentang apa namanya uh, hari kiamat? Uh, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana dijelaskan, apa namanya uh, dalam ayat surat Luqman di ayat yang terakhir surat Luqman ini ada 34 apa ayat ayat yang ke-34 nya inna allaha indahu ilmu sa'ah di sisi Allah lah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya uh, tentang ilmu tentang hari kiamat kapan akan terjadinya wa yunazilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan kapan dimana akan turun hujan berapa derasnya berapa lamanya wa ya'lamu maafil arham dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui siapa yang dikandung seorang ibu di rahimnya bayinya janinnya apakah dia laki-laki atau perempuan apakah dia akan hidup lama atau akan meninggal di masa kecilnya bagaimana dia akan cerdas atau tidak, bagaimana dia akan apa namanya kaya atau miskin rizkinya Allah yang maha tahu. Inna <tik> Allah indau ilmu sa'ah wa yunazilul wa ya'lamu ma arham wa ma tadri nafsum ma taksibu yang keempat dan tidak ada seorang pun tahu apa yang akan dihasilkannya didapatinya besok pagi wa mata dari nafsum bi ardin dan tidak ada seorang pun yang tahu apa namanya uh, kapan di mana seseorang itu akan meninggal dunia itu surat Luqman ayat 34 di ayat yang lain sama di surat Fusilat ayat 47 ilaihi yuraddu ilmus sa'ah Kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dikembalikan ilmu tentang hari kiamat Maka yang bisa menggambarkan peristiwanya Tanda-tanda dan detailnya Sifatnya, bagaimana kejadiannya Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ini tentang Apa namanya uh, Al-Haqq Apa itu al haq Apakah kalian tahu apa itu hari kiamat Uh, maka, kemudian uh, karena konteksnya surat ini, makkiyah berarti yang diajak bicara adalah kaum orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, belum nabi, belum hijrah. Jadi, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, mereka menentang Nabi Muhammad SAW, tidak percaya akan adanya hari kiamat maka uh, setelah <tuh> menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat dan nanti ayat ini hampir uh, apa namanya salah satu ayat yang menggambarkan tentang hari kiamat yang apa namanya yang paling detail tentang gambaran hari kiamat mungkin ada ayat-ayat lain atau surat-surat lain yang yang menggambarkan dan banyak, ada Al-Qari'ah tentang hari kiamat dan nanti juga disebut di sini. Ada As-Sa'ah, Yaumuddin, Yaumul Kiamah dan ayat-ayat di surat Al-Haqqah ini penggambaran tentang hari kiamatnya termasuk yang detail. Kemudian ayat berikutnya Kadzabat Samudu wa Adum bil Qari'ah. Mulai dari ayat 4 sampai yang tadi terakhir saya baca ayat 12 ini adalah menceritakan tentang kaum-kaum terdahulu yang tidak beriman, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan hari kiamat. Lalu mereka diadab di dunia sebelum nantinya di hari kiamat juga menerima adab. Kaum yang pertama disebut di sini dua, yaitu kadzabat samud wa adum bil ah. Kaum Samud dan Ad mendust, telah mendustakan bil qariah. Mendustakan hari kiamat. Hmm. Kalau di sini ayatnya al haqqah mal haqqah wa ma mal <tuh> Ayat keempatnya kadzabat samud wa adum bil kaum Ad dan Samud telah mendustakan hari kiamat yaitu Al-Qari'ah maka ada surat yang lain yang suratnya namanya Al-Qari'ah sama terjemahnya adalah hari kiamat Al-Qari'ah Mal-Qari'ah wa ma Mal-Qari'ah kenapa hari kiamat disebut Al-Qari'ah Al-Qari'ah itu apa namanya pukulan yang sangat dahsyat yang menjadikan dentuman atau getaran yang sangat mengguncangkan. Makanya al quran hari kiamat itu digambarkan hari yang sangat dahsyat yang mengguncangkan seluruh alam semesta yang mengguncangkan hati manusia saat itu. Terguncang dengan peristiwa yang tidak pernah terbayangkan akan terjadi. Dan apa namanya peristiwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan hari kiamat itu. Kalaupun ada, tadi kan dijelaskan dalam surat uh, Luqman ayat terakhir, ayat 34, surat Fusilat ayat 47, yang mengetahui tentang hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang kafir Quraisy ini juga Tuh pernah apa namanya bertanya kepada e, Nabi Muhammad SAW tentang apa namanya kapan hari kiamat dan itu bertanya itu sering tapi mereka bertanya e, kepada Nabi Muhammad SAW untuk e, kapan hari kiamat itu bukan pengen tahu bukan karena pengen beriman tapi ingin menghinakan ingin melecehkan Ingin mengecek, kalau memang hari kiamat itu ada kapan, kalau bisa sekarang di, apa abang namanya, di, diadakan, didatangkan sekarang juga, nah, nah, ini, apa yang pernah, apa abang namanya, ditanyakan oleh orang-orang kafir, quraisy, apa abang namanya, tentang hari kiamat, nah. Salah satunya di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka Anisaati Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang hari kiamat, Anisaah di sini nama hari kiamat as ah. Nanti ayat ini akan menjelaskan kenapa disebut as ah. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? pertanyaan ini dari orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya kepada hari kiamat jadi ingin menghinakan kalau memang ada datangkan sekarang juga Kapan kamu kan mengancam kami orang yang tidak percaya kepada Allah dan rasul-nya akan diadab di hari kiamat kapan hari kiamat itu <tuh> maka di, diperintahkan oleh Allah subhanahu ta'ala untuknyakulinna ilmuha ilmu tentang hari kiamat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, milik Tuhanku. Berarti yang berhak dan yang bisa mengetahui tentang hari kiamat itu termasuk sifat rububiyah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tuhanku. La yujalliha li waqtiha illahu. Tidak ada yang mengetahui kapan pastinya detailnya hari kiamat itu kecuali hanya Dia. Maka tadi ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, Jawabannya mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Berarti dua-duanya sama tidak tahu. Malaikat Jibril malaikat yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia tidak mempunyai ilmu tentang hari kiamat. La yujalliha waktiha illahu. Sakulat fi fis samawati walat. Sangat berat Sangat dahsyat kejadiannya Kelak bagi langit dan, dibu, dan bumi Tentang hari kiamat itu Lalu kenapa tadi disebut uh, anisaah Tentang hari kiamat Nah Layatikum Illa baktah Hari kiamat itu tidak akan datang kepada kalian Kecuali dengan Tiba-tiba Gak ada bisa diprediksi Oh Makanya kalau ada orang bicaranya walaupun kelasnya Ustadz walaupun Kiai kalau mengatakan oh tahun sekian nanti akan kejadian hari kiamat oh tanda tandanya ada meteor ini oh tanda tandanya ada ini nggak bisa layak tikum illa bakta tidak akan datang kepada kalian hari kiamat itu kecuali tiba-tiba maka disebut anisaah waktu yang tidak bisa diprediksi Yas anha. Mereka bertanya kepada Muhammad, seakan-akan kamu paling tahu tentang hal itu atau kamu mengetahuinya. Kul in nama ini diulang lagi. Kul in ilmuha indallah ditegaskan. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Walakin nasi la yaklamun. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya tidak tahu bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu tentang hari kiamat. Maka semua siapapun yang mengatakan, "Oh, tahun segini ini berarti kurang lima tahun lagi, kurang sepuluh tahun lagi, kurang tiga puluh tahun lagi, atau di zaman ini tidak ada yang bisa memastikan hari kiamat." Gak usah, gak bisa dihitung-hitung. Kalau tanda tanyanya iya, Tanda tandanya Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan terus itu jad hari kiamat sudah dekat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Setelah itu nggak ada nabi lagi. Berarti setelah Nabi Muhammad kiamat. Karena nggak ada nabi lagi. Tapi detailnya kapannya tidak ada yang tahu. Nah, kemudian ayatnya tadi. Katjabat Samud wa Adum bil qari'ah. Qari'a. Tadi kita bacakan surat Al-Qari'ah sama awalnya Al-Qari'ah Mal Qari'ah wa ma adroka Mal Qari'ah. Sama terjemahnya. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu tentang hari kiamat itu? Al-Qari'ah artinya tadi uh, pukulan yang sangat keras. Maka hari kiamat itu terjadi dengan sangat mengguncangkan alam semesta, dentuman yang sangat dahsyat yang mengguncangkan hati manusia, menjadikan manusia kalau dalam ayat yang lain Sukar seakan-akan mereka itu seperti orang yang mabuk, saking dahsyatnya hari kiamat. Nah, maka di nah ini ayat-ayat berikutnya ini menceritakan tentang kaum-kaum terdahulu yang tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, mereka mendustakan. Allah dan rasulnya tidak percaya dengan hari kiamat apa akibat yang mereka rasakan yang menimpa mereka. Ayat kelimanya fauhliku fa Maka kaum Samud yang di awal disebutkan padahal kalau secara zaman ini yang lebih duluan adalah Ad. Ad kaum Nabi Hud. Samud kaum Nabi sholih samudu fa'uhliku Sedangkan kaum samud Maka dia dibinasakan Victoria Dengan suara keras yang menggelegar Dengan suara satu teriakan saja Semua satu kaum ini hancur binasa Mati semua nggak ada yang tersisa maka kaum Ad dan Samud ini kenapa disebutkan yang pertama? Karena mereka itu bangsa Arab. Kaum Samud itu di bagian utara dari Madinah, maka ada peninggalannya disebut Madainus Solih, kotanya dulu kaum Nabi Solih. Ada yang mengatakan sekitar eh, antara 200 sampai 300 km ke utara dari Madinah, masih masuk wilayah Saudi sedangkan yang Ad ini bagian selatan ke arah Yaman sama-sama Arab bangsa Arab makanya disebutkan Ad dan Samud ini orang-orang kafir Quraisy tahu cerita tentang mereka karena dari golongan Arab. Fa'amasamu <tik> ya kenapa di sini dikatakan dufa'uhliku mereka dibinasakan padahal siapa yang membinasakan Allah Subhanahu Wa Taala tapi kalau dalam hal yang apa namanya mencelakakan atau membinasakan ha, tidak tidak etis atau tidak layak kalau itu disebutkan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau dalam istilah bahasa Arabnya itu fiil majhul. Kalau dalam bahasa Indonesia kalau memukul itu berarti ada yang memukul, pelakunya ada. Kalau dipukul nggak diketahui siapa pelakunya. Nah ini dalam bahasa Arab disebut Mereka dibinasakan Tidak disebut yang membinasakan Padahal kita tahu yang membinasakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam banyak ayat Ketika kebaikan itu pasti disebut Allah yang memberikan kebaikan Tapi keburukan Walaupun itu asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan disebutkan Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka digunakan kata apa namanya kalau dalam bahasa fiil majhul ini kata yang apa namanya di, dibinasakan pelakunya tidak disebutkan bitoria dengan satu teriakan guncangan ada yang mengatakan gempa dengan teriakan yang sangat keras seketika itu juga semuanya mati nggak ada yang tersisa kaumnya Nabi Sholih alaihissalam. Makanya dua ini disebutkan karena tadi orang Arab, kaum dari bangsa Arab dan ini disebut dalam sejarah Arab al badiyah yang sudah punah. Berarti nggak ada keturunannya sampai sekarang. Hilang peradaban. Jejak jejaknya ada, ada Sholih bekas rumahnya, bekas kampungnya ada, tapi manusia semua keturunannya sudah habis dibinasakan habis Arab al badiah punah bangsa yang sudah punah Fa'uliku ya ini kalau kita bahas yang tadi saya bacakan dalam surat apa wa wal sampai dalam apa namanya ayat uh, Kadabat samudu pitogwa. Kaum samud mendustakan dengan kelancangannya, kedolimannya. Apa namanya? Dengan kedoliman dan kelancangannya kepada Nabi Sholih. Idim idim baasa ashkoha. Nabi Sholih ini kan mujizatnya adalah mengeluarkan apa namanya unta bukan dari induknya untanya itu sudah dalam keadaan besar terus apa keluar air susunya keluarnya dari batu dan itu sesuai dengan permintaan orang-orang kaum samud kaumnya Nabi Sholih setelah permintaan itu dikabulkan Kenapa disebut samud? Samud itu dari kata apa namanya? Kata yang mengarti artinya krisis air. Air di situ hanya sedikit. Jadi kaum itu cuma punya satu sumber air atau sumur sumber air yang menjadi apa namanya tempat mereka mengambil air semuanya. Maka setelah apa namanya Nabi Soleh ini me memenuhi permintaan mereka untuk mendatangkan apa namanya onta bukan dari dilahirkan dari induknya apa namanya onta ini punya jatah minum sekali minum hari itu air minumnya orang kampung habis tapi gantinya mereka dapat air susu yang banyak yang cukup untuk seluruh kampung itu dari onta tersebut dan besoknya giliran apa namanya, orang kampung tersebut yang minum air sumurnya untanya tidak dapat dalam surat as-su'ara ayat 155 disebutkan qala hadihi naqatul walakum ini adalah onta yang kalian minta sebagai mukjizat dia punya jatah minum sehari hari itu orang orang kampung nggak boleh minum semuanya dihabiskan oleh unta itu walakum ma'lum dan bagi kalian ada jatah minum di hari yang lain ketika unta itu tidak minum nah diperintahkan oleh Nabi Sholih <tuh> wala bisuin jangan kalian ganggu unta ini fayahudakum adabu yaumin azib kalau kamu mengganggunya kamu akan diadab dengan adab yang sangat berat. nggak cuman diganggu malah disembelih Fa'akoruha fa'asbahu nadimi. Maka mereka menyembelihnya dan mereka apa namanya termasuk orang-orang yang menyesal. Apa uh, tadi di sini uh, at suara keras yang menggelegar. Nah, lalu uh, dalam uh, surat Hud ayat 67 bagaimana penggambaran adabnya? wa sayhatu kami adab orang-orang yang dolim itu kaumnya soleh kaum samud as teriakan suara yang menggelegar yang tidak tertahankan bagi telinga manusia fa'as maka mereka menjadi bergelimpangan di rumah-rumah mereka rumahnya masih utuh dan tubuh mereka berkelimpangan tidak bernyawa dalam ayat 68-nya ya seakan-akan mereka nggak pernah tinggal di situ seakan-akan itu kota mati yang nggak ada penghuninya kafaru sesungguhnya samud itu kafir terhadap Tuhan mereka alabudalisa celaka bagi kaum ini kaum Samud dan dia disebutkan walaupun seharusnya urutannya secara sejarahnya dia itu belakangan tapi karena ini dalam ayat ini disebutkan apa namanya secara singkat hanya dalam apa namanya satu ayat saja penggambaran adabnya maka dia didahulukan sedangkan kaum Ad karena penggambaran adabnya secara detail dia di uh, setelahnya disebutkan setelahnya wa amma adum fa uhliku birihin sar sedangkan kaum ad mereka dibinasakan dengan angin topan yang dingin yang bertiup dengan kencang apa topan eh, angin apa tornado atau apalah yang itu disertai dengan uh, cuaca yang sangat dingin. angin, itu dingin. Perlawanannya atau apa namanya, lawannya itu sedahsyat ketika api yang membakar dinginnya. Kehancuran yang ditimbulkan sedahsyat sebagaimana api yang membakar. Maka, kenapa sampai kaum ad ini? Adabnya kok di detail seperti ini, karena mereka merasa orang yang paling kuat di dunia saat itu, dan sampai sekarang jejak peninggalannya masih ada. Gunung-gunung itu mereka pahat, mereka jadikan bangunan, rumah-rumah istana. Berarti ada yang mengatakan teknologi manusia zaman sekarang itu sebetulnya sudah ada yang mempunyai di zaman dahulu, cuman orangnya sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana bangunan-bangunan yang mengagumkan, seperti piramid, seperti apa namanya bangunan-bangunan yang yang besar, yang ter, tidak terbayangkan bagaimana cara membangunnya di zaman itu, menunjukkan bahwa kaum orang-orang di zaman itu sangat kuat, mempunyai kekuatan fisik yang dahsyat. Bagaimana azabnya di angin topan yang bertiup dengan kencang, dengan hawa yang sangat dingin sakharaha <tuh> alaihim sab'alaya liwasamaniyata ayya min khusuma ah, azab itu menimpa enggak ada henti-hentinya tujuh malam delapan hari <tuh> ma fatarul kaum fiha sor'a maka kalau kamu melihat orang-orang di situ kaum samud itu di kampungnya sor'a sor'a itu berkelimpangan mayat tidak bisa apa apa ya tidak teratur kena angin ka'annahum seakan-akan mereka seperti pohon pangkal pohon kurma yang sudah lapuk sudah tumbang ada yang menggambarkan mereka itu dibawa oleh angin ke atas ditimbakan ke bawah kepalanya masuk ke tanah kakinya yang di atas dan angin itu tujuh malam delapan hari, dalam berbagai apa namanya tafsir disebutkan dari hari Rabu sampai Rabu berikutnya, hari Rabu yang paginya sampai siangnya sehari, sampai malam sampai Rabu yang berikutnya, tujuh malam delapan hari tidak ada hentinya karena mereka mengaku sebagai kaum yang sangat kuat yang menantang apa namanya Allah Subhanahu wa taala dan terbukti di zaman itu mereka yang paling kuat banyak gambarannya mereka dalam surat Al-Fajr itu disebutkan alam tarakaifa fa'ala rabbuka biad tahukah kamu apakah kamu tidak melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kaum ad iramadatil imad mereka membangun apa namanya kota yang punya tiang-tiang yang tinggi. Gunung-gunung itu dipahat, dijadikan istana, dijadikan rumah. Alatilam yuhlak misruha fil yang belum pernah ada bangunan seperti itu di zaman itu dan sebelumnya. Di negeri manapun belum ada teknologi yang seperti mereka miliki, belum ada kekuatan yang seperti kekuatan yang mereka punya. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 malam 8 hari nggak ada henti-hentinya. Kita ditimpa dilewati angin topan saja yang sekali lewat semua apa itu tiang listrik itu roboh, pohon hancur, rumah hancur. Enggak ada artinya kekuatan manusia. Fal Apakah kalian melihat sisa dari mereka? Apakah masih ada yang tertinggal? Enggak ada. Hancur, binasa, musnah Manusianya Maka kedua kaum itu disebut Arab Al-Badiah Bangsa Arab yang sudah musnah Maka keturunannya nggak ada Yang sampai zaman sekarang Ini dua kaum Kaum Aba, Samud dan kaum Ad Karena kesombongannya diminasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Wajaa Fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah dan datang setelahnya kaum Fir'aun kaumnya Nabi Musa wa man qablahu dan kaum-kaum sebelumnya wal mu'tafikatu bil khati'ah dan al mu'tafikat negeri yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini disebut jamak yaitu negerinya kaum Nabi Lut alaihissalam kaum Sodom bil khati'ah datang dengan kesalahan yang sangat fatal sangat besar wajah Fir'aun sekarang Fir'aun yang kita bahas Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Harun untuk pergi mendakwai Firaun. Idhab anta wa aku kabi ayati wala fi fidikri. Pergilah engkau apa namanya dengan saudaramu Nabi Harun dengan ayat-ayatku. Jangan apa namanya melupakan ingat untuk mengingatkan siapa Firaun. Idhaba ila Firauna innahu toho pergilah kepada Fir'aun sesungguhnya dia sudah berbuat melampaui batas manusia tapi mengatakan dirinya sebagai Tuhan dia mengatakan ana a'la saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi toh perbuatan kedolimannya sudah melampaui batas tapi apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala fakulalahu kaulan layinan berkatalah kamu kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut padahal ini sebangsat bangsatnya manusia di zaman itu sekejam kejamnya manusia di zaman itu sampai mengaku sebagai Tuhan tapi perintah Allah <tuh> fakulalahu kaulan lainan katakan kepadanya dengan perkataan lemah lembut <tuh> la allahu supaya dia ingat atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa Harun adalah nabi yang mulia, yang alim, yang solih. Kita belum sampai tingkatan sebagai nabi, jauh. Dan Firaun adalah sekejam-kejamnya manusia di zaman itu, sejahat-jahatnya menyembelih bayi yang lahir laki-laki, membiarkan yang perempuan, menindas Bani Israel, Mengatakan dirinya sebagai tuhan, sudah dibolak-balik diberi peringatan, tidak mau beriman. Tapi perintahnya: "Fakulalah, luhukaulan, lain berkatalah kepadanya: 'Kalian berdua dengan perkataan yang lemah lembut.' Lalu, bagaimana dengan kita? Kita belum sampai sederajat dengan Nabi masih jauh, dan yang kita dakwai, yang kita ajak untuk kebaikan, bukan orang yang sejahat firaun." maka hendaknya lebih lemah lembut lagi, lebih sopan lagi, lebih halus lagi. Mendakwahi orang lain, apalagi keluarga sendiri, apalagi orang tua sendiri. Jangan sampai pengetahuan kita terhadap agama malah menjadikan adab dan sopan santun kita terlepas, lupa. Nabi saja yang solih, yang alim diperintahkan kepada orang yang paling jahat diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Tapi karena dia membangkang ini, kemudian singkatnya dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan di laut merah. Digambarkan dalam surat Yunus dari ayat 90 sampai 93 bi bani Israel al-bahra fir'aunu wa junuduhu wa adwa' dan kami selamatkan Bani Israel melewati Laut Merah itu dan dia mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya dengan penuh kebencian, kemarahan dan permusuhan Hatta <tuh> ketika kaumnya Nabi Musa sudah menyeberang Fir'aun dan bala tentaranya di tengah, laut tertutup kembali, sampai ketika mereka tenggelam Firaun dan bala tentaranya. Qala Firaun berkata, aman tu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Kita ketika sudah tenggelam, nafasnya sudah ditenggorokan, dia mau baru berkata, aman tu, saya beriman sekarang. Saya yakin, saya percaya." annahu bahwasanya sesungguhnya La ilaha tidak ada Tuhan. Ilalladhi amanat bihi banu Israel. Kecuali yang diimani, yang dipercayai oleh bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Berarti tidak ada, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu diucapkan oleh Fir'aun. Ketika nyawanya sudah ditenggorokan. Wa ana minal muslimin dan saya termasuk orang yang berserah diri. Apakah berlaku? Tidak. Kenapa baru sekarang kemarin kamu bermaksiat terus melanggar perintah Allah kunta minal mufsidin dan kamu selalu berbuat kerusakan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan baru ingat sekarang ketika kesusahan sudah mau mati nafas di tenggorokan baru beriman tidak berlaku maka itulah salah satu batasan orang yang bertobat kepada Allah kalau nafasnya sudah ditenggorokan tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku kepada setiap orang. kepada setiap orang. Kalau masa berlakunya secara umum adalah ketika uh, matahari sudah terbit dari barat. Maka yang kemarin masih kafir Begitu matahari terbit dari barat Tidak berlaku lagi keimanannya nggak ada gunanya lagi beriman Maka kiamat itu terjadi Di masa orang-orang Orang-orang itu sudah tidak ada yang Beriman nggak ada sisanya orang yang beriman Kemudian Apa namanya tadi Fir'aun ditenggelamkan Nah, di hikmahnya di ayat yang ke-93 nya fal litakuna liman ayah sekarang hari ini ayat ini surat ini apa namanya Al-Qur'an diturunkan 14 abad yang lama maka sekarang hari ini kami selamatkan badanmu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu Dan ternyata itu ditemukan di abad 18 atau 19 ada muminya fir Aon. Itu belum terbukti tapi ternyata sampai sekarang ada buktinya diselamatkan tubuhnya kenapa itu disebut sebagai apa namanya Fir'aun diteliti dalam paru-parunya banyak mengandung garam karena dia tenggelam di laut wa inna an ayatina dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu sangat lalai dari ayat-ayat kami. Ini Fir'aun. Berikutnya wal mu'ta wa man qablahu wal wal bil Firaun dan negeri yang diputar putar balikkan, di jungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa namanya? Kaumnya Nabi Lut, alaihissalam, bilkhawtiyah. Mereka melakukan kesalahan, perbuatan yang sangat besar. Kalau Fir'aun mengatakan dirinya sebagai Tuhan, siapa? Kaumnya Nabi Lut melakukan perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya. Sejak zaman Nabi Adam sampai zamannya kaum Lut. Sebelum ada zaman Nabi Lut Belum ada orang itu homoseksual Gak ada Laki-laki berhubungan dengan laki-laki gak ada Itu baru terjadi ketika zamannya Nabi Lut alaihissalam kaumnya Perbuatan yang melampaui batas Yang disebut dalam Al-Quran itu Segala keburukan disebutkan Disebutkan bal antum kaumum musrifun kalian adalah kaum yang melampaui batas dalam ayat berikut ini surat al-araf dari ayat 81 82 nya disebutkan adabnya yang diterima apa wa amtorna alaihim motor. kami hujani mereka dengan hujan seburuk buruk hujan yaitu dihujani dengan batu panas kemudian dijungkir balikkan yang tadinya di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Fangdur kaifakana akibatul mujrimin tadi disebutkan kaumun musrifun kaum yang melampaui batas, melampaui segala batas kewajaran. Mau binatang saja nggak ada yang berhubungan antara jantan dengan jantan, betina dengan betina. Kok ini manusia melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki? Musrifun, akibatul fangdur kayfaka na akibatul mujrimin maka lihatlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mujrimin mujrimin itu pelaku dosa maksiat pelaku kriminalitas kriminal tingkat tinggi masih dengan sebutan-sebutan buruk yang lain semuanya ditujukan kepada kaum ini dalam surat Al-Anbiya ayat 74, Waluton atainau hukma wa ilma dan Nabi Lut kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Wanajainahu hukum dan ilmu. Wanajainahu min al koriyatilatika nat tak malu khobais dan kami selamatkan dia dari negeri yang melakukan al khobais jamak. Seluruh keburukan dinisbatkan kepada dosa itu. Innahum ka ka mereka adalah kaum yang sangat buruk fasikin disebut sebagai fasik semua apa predikat buruk dinisbatkan kepada kaum itu makanya di ayat ini walmutafikat itu jamak kenapa mutafikat karena dan terbukti sampai sekarang penyakit homoseksual itu sejak kaum Lut menyebar kemana-mana ini muktafikat itu bukan hanya satu negeri ada yang mengatakan lima negeri yang dibinasakan gara-gara apa namanya melakukan perbuatan dosa kaum Nabi Lut menyebar sampai sekarang termasuk apa penyakit masyarakat yang apa namanya sulit untuk diperantas menjadi penyakit menjangkiti manusia modern kaum yang fasik maka disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 28 Walutan itqala liqaumi innakum lata'tuna al Kalian sungguh melakukan perbuatan fahisyah kecil Masa bakokum biha min ahadin minal alamin yang belum pernah dilakukan oleh orang seorang pun sebelum kalian. Berarti sejak Nabi Adam sampai sebelum kaum Nabi Lut belum ada manusia yang melakukan perbuatan sekecil itu, seburuk itu. Di luar nalar, di luar manusia apa, pikiran manusia, di luar kepantasan. Ini apa namanya? Tadi sudah disebut apa namanya yang musrifun melampaui batas mujrimin pelaku apa dosa dan maksiat kaum masuin kaum yang buruk fasikin fasik kemudian disebut lagi sebagai orang-orang yang dolim inna ahlaha kanu dolimin dalam surat al kabut tadi ayat 31 kalau yang tadi ayat 20 apa namanya 28 ini ayat 31 nya Walamma ja'at rusulna bil busra inna muhliku ahl hadhil qaryah. Malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim memberikan kabar gembira tentang kelahiran anaknya. Datang juga dia akan mengadab negeri kaum Nabi Lut hadhil qaryah. Inna ahlaha dolimin. Sesungguhnya penghuninya merekalah orang-orang yang zalim. Orang-orang seluruh keburukan disebutkan untuk menggambarkan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Dan ternyata itu menjadi penyakit masyarakat modern sampai sekarang. Kemudian ayat yang ke-10 fa asaw rasul maka mereka bermaksiat membangkang Rasulullah Rabbihim utusan Tuhan mereka para nabi dan rasul fa akhadahum maka mereka diadab dengan adab yang sangat keras Robi'ah artinya itu tambah dari akar yang sama dari kata riba pertambahan nilai dengan adab yang sangat ditambah-tambah adab yang sangat besar adab yang sangat berat orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Berikutnya adalah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Innalam matol ma uhamalna kum Sesungguhnya ketika air itu sudah mencapai gunung di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, kami bawa nenek moyangmu kami selamatkan di perahu filcharia. Supaya ini menjadikan apa namanya, bagi kalian sebagai pelajaran peringatan, dan orang-orang menyadarinya, siapa yang menyadarinya yang mempunyai telinga yang bisa mendengarkan, yang sadar atas segala peringatan ini kaum ini semuanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak percaya kepada hari kiamat, mendustakan nabi dan rasul yang diutus kepada mereka dan yang mendustakan seorang nabi seperti mendustakan semua nabi dan rasul. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih dari ayat tentang siapa? Nabi Nuh alaihissalam Inna lamma taghalma Uhamalnakum fil jariah Sungguhnya Ketika air itu sudah Mencapai setinggi gunung Sudah lebih Dari yang normal Banjir melanda di mana, -mana Hamalnakum fil jariah Kami bawa kalian Nenek moyang kalian di perahu Kami selamatkan dulu Bencana besar Kaumnya Nabi Nuh Alaihissalam adalah kaum pertama yang berbuat kesyirikan. Jadi sejak Nabi Adam sampai sebelum kaumnya Nabi Nuh nggak ada manusia manusia yang menyimpang dari peribadatannya. Baru di kaumnya Nabi Nuh itu ada orang-orang yang berbuat syirik, berbuat <tuh> maka diutuslah Nabi Nuh. Berapa lama dalam surat Al-Ankabut ayat 14 walakod arsalna nuhan ila qawmihi falabisa fihim alfasanatin illa khomsi na'ama faakhodahumut tufanu dolimun sungguhnya telah kami utus Nabi Nuh AS kepada kaumnya dan dia tinggal di sana bersama kaumnya alfasanatin seratus tahun eh seribu tahun Illa hamsina kekurang 50 Berarti 950 tahun Fa'akhodahum Fa'akhodahum ut-tufan Maka mereka di Timpa adab topan banjir Wahum dolimun Mereka dalam keadaan dolim Selama 950 tahun Nabi Nuh mendakwai mereka Maka digambarkan banyak ceritanya dan diantaranya ada satu surat namanya surat Nuh menggambarkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya selama tadi 100 eh, 950 tahun itu bagaimana Nabi Nuh menggambarkan wa inni kullama da'autuhum litaghfirolahum ja'alu um fi adhanihim ini di ayat yang ketujuhnya dan aku setiap aku mendakwai mereka supaya engkau ya Allah mengampuni mereka jalu ja digambarkan mereka menjadikan jari mereka menutupi fi adhanihim menutupi telinganya nggak mau dengar dan menutup wajah mereka dengan pakaiannya wastaghsaw wa asharru wastakbaru mereka tidak mau beriman dan menyombongkan diri dengan kesombongan. Apakah putus asa Nabi Nuh selama 950 tahun berdakwah? Tidak, nggak ada. Tuma ini da'autuhum jiharo. Kemudian aku mendakwainya terang-terangan. Terang-terangan tidak mau sembunyi-sembunyi secara satu persatu. Satu persatu. Tuma ini a'lantulahum wa tu isroro Kemudian aku mendakwakan mereka secara terang-terangan nyata. Kemudian aku rahasiakan dengan lirih personal-personal. Tapi tidak ada yang mau beriman kecuali sedikit <gigs> saja. <tye> robbakum inna Aku berkata kepada mereka istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian sesungguhnya Dia Allah subhanahu wa taala maha pengampun. Maka kesimpulannya dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Fakulan akhotna nabidam bihi semua kaum itu kami adab karena dosa-dosa mereka. Faminhum. Nah, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara mereka yang kami kirimkan kepadanya angin, topan. Wa man akhadna wa minhum man akhad Ada yang ditimpa suara yang menggelegar tadi kaum at atau kaum uh, kaum Samud. Wa man bihil dan kami ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Kaumnya Nabi Lut sudah dihujani batu dibalikkan. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Wa minhum man dan diantara mereka ada yang kami tenggelamkan. Firaun dan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Wa ma dan Allah sama sekali tidak menzalimi mereka. Walakin kaanu anfusahum yadzlimun tetapi mereka sendiri yang mendolimi. diri mereka sendiri. Itu kaum terdahulu. Kesimpulannya kita zaman sekarang, perbuatan dosa macam apa yang belum dilakukan semuanya terjadi di zaman sekarang. Di lingkungan kita yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu, berarti kalau ada bencana, kalau ada malapetaka, jangan-jangan karena itu dosa dan maksiat yang dilakukan dari perbuatan manusia zaman sekarang maka hendaknya kita ingat bahwa kita akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ada hari kiamat hari pertanggungjawaban yang tidak ada orang lain bisa menjamin keselamatan orang lain Cuma bertanggung jawab atas diri mereka masing-masing mungkin ini yang bisa kita bahas wallahu taala la